Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posisi dan gerak telunjuk saat tahiyatul akhir, ya, sebaiknya bagaimana? Karena ada yang menggerakkan telunjuknya saat tahiyatul akhir. Kita katakan duduk tasyahud, ya, al-akhir iftirash. Kalau dua tasyahud, tangan kiri di atas paha kiri atau di lutut digenggam. Demikian juga kanan di atas paha kanan. Kemudian ini digenggam jari kelingking dan manis, ya. Kemudian jari tengah buat lingkaran dengan ibu jari. Kemudian telunjuk lurus, digerakkan sedikit saja, ya. Al-Imam Malik berpendapat begini, rahimahullah ta'ala, dalam hadis Wa'il bin Hujr, yuharrikuha, Nabi menggerakkannya, wa yad'u biha, sambil berdoa dengannya. Maka fahmul hadis, dari pemahaman hadis ini, ya, jangan sampai jauh dari kiblat. Kalau ini namanya turun naik, kata para ulama kita. Maka lebih dekat itu lurus, kemudian gerakkan tanpa berpaling dari kiblat, dan mata ini menghadap ke telunjuk, jangan lewat dari ujungnya para jamaah. Maka sangat tidak etis ketika apa, kok ngelihat telunjuk orang yang bergerak. Lihat telunjuk sendiri. Maka seluruh salat kita menghadap ke tempat sujud kecuali waktu tasyahud. Allah taala ala wa alam.